itu saudara itu kita sampaikan, mudah-mudahan hal ini tetap saudara dalam hal ini silakan untuk saudara dipatuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan keberadaan ilahi, doa termohon akan segala kebaikan untuk setiap langkah perbuatan. Hidup tiada berarti tanpa kemanfaatan bagi bumi pertiwi. 100 tahun SH Trate, hidup bermanfaat bagi sesama. SH Trate untuk dunia. Penyematan gelar warga kehormatan kepada Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI. Polsek Manguharjo rapat koordinasi FORK OPIMDA Kota dan Kap Madiun pasca kejadian gesekan perguruan silat kepada Kapolres Madiun Kota Tembusan 1, Wakapolres Madiun Kota 2, Kabagops Polres Madiun Kota Aslemwar WB. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan pada hari ini Minggu tanggal 4 September tahun 2022 pukul 9.30 SD pukul 11.45 WIB di Makorem 081 DSJ Madiun Jalan Pahlawan Kec Manguharjo Kota Madiun telah berlangsung rapat koordinasi Forkopimda Kota dan Kap Madiun pasca kejadian gesekan perguruan silat dipimpin Danrem 081 DSJ Madiun Kolonel IF Deni Rejeki M.C. diikuti tanda kurang lebih 30 orang. B. Hadir dalam giat tersebut 1. Wali Kota Madiun 2. Bupati Madiun 3. Kapolres Madiun Kota 4. Kapolres Madiun 4. Dandim 0803 Madiun 5. Danyon Dence Pelopor Brimob Polda Jatim 6. Dandim 0802 Ponorogo 7. Dandim 0803 Madiun 8. Dandim 0804 Magetan 9. Dandim 0805 Ngawi 10. Dandim 0810 Nganjuk 11. Kakesbangpol Kota Madiun 12. Ketua Umum PPSHTPM Pusat Madiun 13. Ketua Umum PSHWTM Madiun C. Hasil atau kesimpulan 1. Bagi yang sakit segera kita obati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai korban ini menjadi pemicu 2. Mulai hari ini semua kegiatan peringatan 1 abad di tingkat ranting maupun rayon ditiadakan 3. Kegiatan ludruk pada hari Sabtu, tanggal 17 September dan wayang kulit pada hari Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 di Padepokan PPSHTPM ditiadakan 4. Sedangkan untuk pertandingan Krida Internasional SH Trate Cup tahun 2022 dapat dilanjutkan dengan catatan TDK ada penggembira 5. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku dan bagi warga yang melakukan tindak pidana akan dikeluarkan dari perguruan PPSHTPM serta dilakukan pengguntingan KTA 6. Hari ini Pemkot Madiun bersama Pamter PPSHTPM dan Korlap PSHW akan melakukan patroli untuk menyisir warga yang berkumpul. Catatan kegiatan rakor tersebut dilaksanakan guna menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan pasca kejadian gesekan warga PPSHTPM dan PSHWTM demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Demikian laporan disampaikan Giat Rakor di Makorem 081 Madiun. Salam presisi, salam TWT. Salam waras, wibawa, amanah, ramah, aman, sinergitas, wassalamualaikum.